DN sendiri adalah oknum anggota yang bertugas di Polres Kayong Utara. Untuk motif DN melakukan pembakaran tersebut, dari hasil pemeriksaan sementara bahwa DN ini merasa sakit hati karena sebelum kejadian DN sempat menghubungi kedua orang tuanya, yaitu saudara Hajiki, namun kedua orang tuanya tidak mengangkat telepon dari saudara DN, sehingga saudara DN menganggap orang tuanya tidak peduli lagi dengan dia, dan DN sakit hati kemudian mengancam dan melakukan pembakaran di rumah orang tuanya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.